Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau mengganti arm blender Philips ya. Pertama-tama buka dulu baut yang keempat ini yang di bawah ya. Bautnya ada empat ya. Ini yang kelihatan dua, terus yang di dalam dua ya. Setelah dibuka bautnya, balikin, terus pertama-tama dicongkel sebelah sini ya. Nah ini ya pakai obeng min ya, congkel ya, klik. Nah kalau udah bunyi begitu, tinggal dicari lagi sekelilingnya ya, dicongkel begitu ya, disasar gitu ya. Nah kalau sudah copot begini, kelihatan dalamnya ya. Ini penutup yang satu ya. Setelah penutup satu dilepas, ini ya switch otomatisnya ini ya. Nih biasanya blender Philips ininya juga yang rusak ya. Kalau ininya rusak, blender nggak mau muter ya, nggak ada aliran setrum ya. Kalau blender ini rusaknya bukan otomatisnya ya, ini arang blendernya ya udah habis kayaknya. Soalnya umurnya udah mau 6 tahun ini blender ya, pemakaian tiap hari ini udah selama kurang lebih 5 tahun ya kata orangnya ya. Setelah dibuka penutup yang kedua, selanjutnya buka ini ya gear yang bawah ya, ini ya harus dibuka dulu ya kalau mau membuka mesinnya ya. Caranya sediakan obeng sama palu, ketok searah jarum jam ya, jangan salah ya, ketoknya searah jarum jam, ketok yang keras ya, harus berdua ini sebenarnya ya, karena saya udah biasa ini jadi udah tahu ya triknya. Nah ini ya, putar ketok searah jarum jam ya, otomatis nanti buka sendiri. Setelah itunya terbuka, baru dinamonya bisa dilepas dari rumahnya ya. Di sini terdapat baut ya. Oh itu ya bautnya ya. Tinggal dibalikin lagi ya, terus penutup bawahnya dicongkel ya. Pakai obeng min juga ya. Tadi bautnya udah dilepas ya 2 biji ya. Nah, di sininya dicongkel. Kalau sudah keluar, nah itu udah gampang sekali guys ya. Ini ya penampakannya nih dinamo blender Philips. Ini gejalanya ya, mau kadang hidup kadang enggak ya. Kemungkinan ini arangnya ya atau karbonnya sudah habis ya biasanya ya. Kita buka dulu ya karbonnya ya. Karena kalau karbon habis juga menyebabkan blender tidak bisa hidup ya. Nah ini yang satu ya masih panjang ya ini ya, masih ini gampang sekali bukanya ya, tinggal ditekan ini yang nempelnya ya, nanti keluar sendiri. Ini ya dibongkarnya, ditekan ininya ya, pengaitnya gitu ya, ditekan terus tinggal tarik kabelnya ya, nanti lepas sendiri. Ini pengaitnya di dalam nih, tek ya di, nah tinggal tarik gitu ya, udah copot. Kita lihat ini arm yang satunya lagi ya, yang tadi masih bagus ya. Arm juga apa karbon juga ini penyebab blender tidak bisa hidup ya. Nah guys, betul kan ini ya, ini karbonnya sudah habis ya, sampai pernya ini nih, sampai nyampe ke per nih, ini udah habis ya, ini udah otomatis harus diganti ya, ganti baru ya. Ini guys, ini yang sebelah masih panjang, sebelah lagi udah habis. Untuk penggantinya saya sudah siapkan ini ya merah. Ini sebenarnya karbon buat blend buat gerinda atau buat bor ya. Ukurannya gede banget ya, nyari yang sama susah ya. Jadi saya mau diakalin ya, di amplas dulu ya biar gedenya sama gitu ya. Nyari-nyari muter nggak ada. Yuk. Ini ya berarti harus di amplas dulu ya biar sama gedenya ya. Caranya di amplas aja ke sama amplas gitu ya, digosok-gosok aja ya sampai ukurannya sama lah, yang penting masuk ke lubangnya jangan seret gitu ya. Nah ini ya di amplas ya sampai ukurannya sama ya. Saya muter-muter
Nah, ada yang sama gedenya ya. Jadi yaudah ini aja yang dipakai ya, yang ada. Mungkin kalau di online ada ya, cuman nunggunya lama, bisa 3 hari 4 hari ya. Ini udah agak mirip ya, udah agak kecil ya. Tinggal nanti diukurin dulu ke lubangnya ya, yang penting masuk longgar itu, jangan seret. Ini ya, saya tinggal satu lagi nih. Ini cobain dulu masuk ya. Penting jangan seret gitu ya. Nah, masuk ya. Tinggal dikit lagi lah di amplas ya. Ini ujungnya juga ya harus diakalin karena ini gede ujungnya ya. Ini yang kuningnya ini. Ini hampir udah dua-duanya guys, sudah sama ya nih. Ini yang kuningnya juga nih harus di modif ya, dikecilin ya, yang penting masuk ke dalam. Caranya ya pakai tang lah, dijepit apa dikecilin apa dipotong ya, yang penting bisa masuk ke dalam. Cara masukinnya ya gampang sekali ya. Ini jangan lupa ya, yang penting ini yang besinya yang kuning ini ya dikecilin ya, di apa kayak dilipat apa dipatahin apa. Judulnya yang penting bisa masuk ke lubang ya. Ini saya udah kecilin ya. Maaf ya, kameranya agak buram nih, susah juga nih, nggak fokus. Ini guys, saya udah pasangin kembali ya. Kita rapihkan kembali ya, susun dulu. Ini penutup belakangnya ya, penutup bawahnya ya. Posisinya yang pas gitu ya, harus pas ya. Ini pakai bantuan kaki ya. Nah itu ya, klik ya, harus pas tengah-tengah. Nah udah masuk ke sini, baru dibaut ya. Kita lihat dulu ya posisinya udah pas apa enggak ya. Oh berarti udah pas ya, udah nyaklok gitu ya. Ini kita tes dulu ya di kecepatan nomor 3 ya. Oh hati-hati ini nyetrum ya, jangan salah megang ya. Ini kita saya pencet switchnya ya. Ini walaupun tanpa gelas ya bisa muter ya, kalau switchnya dipencet ya. Ini otomatisnya ya, switch ini ya. Jadi kalau rusak juga, ini switchnya bisa rusak juga ya, kalau tidak berputar ya. Caranya bisa diganti switchnya kalau rusak, ataupun tidak pakai switch ya, di jumper langsung kabelnya ya. Gak apa-apa, gak pakai switch juga ya. Yang penting cara makainya tahu ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa muter kembali, jadi tinggal dibaut kembali ya. Ini baut 2 biji dulu ya, yang kelihatan ini nih, yang di dalam nanti terakhir itu ya. Ini 2 biji dulu, 1, 2 ya, biar nggak berubah posisinya ya. Ini masukin dulu, ini jangan lupa ya, dipasang dulu gitu ya, putar ke berlawanan jarum jam ya, putar berlawanan arah jarum jam, putar aja nanti juga kencang sendiri ya, karena blender berputar searah jarum jam, kalau ini ngencenginnya berlawanan arah jarum jam ya, lupa sorry berlawanan arah jarum jam. Terus pasang penutup yang kedua ya, caranya begini ya, pas-pasin dulu pokoknya ya, setiap pinggirnya sama dudukan saklarnya dipasin dulu ya. Ini jangan lupa, ini switch otomatisnya ya, pasang kembali ya. Ini untuk mengamankan gelas, mengamankan gelas ya, mengamankan mesin gigi ini, gigi blender ya. Jadi kalau pakai pengaman ini, gigi blender tidak mudah habis, tidak mudah rontok ya. Nah ini yang pas ya, posisi saklarnya ya, pasin dulu ya, kalau sudah ngepas baru pasang penutup yang terakhir, yang paling luar itu ya, yang terakhir. Nah ini udah posisinya udah pas ya,
Coba dulu ah, ngomong mulu ah. Awas jangan lupa ini ya, switch otomatisnya ya. Nah, switch otomatisnya ini ya. Soalnya ini switch otomatis ini sangat bermanfaat juga ya. Harus dipasang itu ya. Nah, terus pasang, kalau sudah pas, pasang penutup yang terakhir ya. Pokoknya posisinya pas, ngepasin dulu ya, ini pas lubangnya gitu ya. Kalau udah masuk baru tekan ya. Nah ini ya bawahnya dipasin dulu ya, dimasukin ya. Nah gitu, kalau udah begini tinggal kencengin udah. Setelah itu dipasang baut dari bawah ya. Nah ini baut yang 2 biji ya, yang di dalam ya. Nah ini ya, blender ini kata pemiliknya sudah berumur kurang lebih 5 tahun ya. Pemakaian setiap hari ini ya, setiap harinya kurang lebih 1 jam pemakaian ini ya, selama hampir 5 tahun lebih ya. Jadi ini habis karbonnya ya, arangnya ya udah habis. Ini ya saya coba ya tanpa gelas ya. Jadi switchnya ditekan manual aja ini ya. Switchnya posisinya ada di sebelah sini ya. Nah switchnya di sini ya. Ditekan ini ya, muter ya. Alhamdulillah ya berhasil. Terima kasih ya semuanya. Wassalam.